saudara-saudara. Gunakan sisa umurmu, gunakan sisa umur yang singkat ini, saudara-saudara. Jangan kau sia-siakan, engkau tidak bisa mengembalikan umurmu yang telah lalu. Satu detik yang lalu tidak bisa kita kembalikan. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang namanya maut, yang namanya mati itu selalu mengelilingi kita, selalu mengintai kita. Orang yang mati tidak harus orang tua yang mati. Oh, saya masih muda, saya masih panjang umurnya, saya masih muda, masih 16 tahun, masih 20 tahun, berbuat dosa aja dulu, nongkrong aja dulu, zina aja dulu, homer aja dulu, toh nanti saya bisa tobat. Kalian gak tahu kapan kalian akan mati, karena mati itu gak harus tua, yang muda pun bisa mati, yang miskin, yang kaya mati, yang berkuasa, yang tidak berkuasa mati, segala sesuatu zat apapun mati, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, yang kekal Allah, yang abadi Allah. Oleh karena itu beribadahlah engkau seakan-akan kau akan mati besok. Saya mau tanya sama saudara-saudara, andaikan bapak-bapak dan ibu-ibu tahu besok akan mati, saat ini apa yang anda lakukan? Pasti anda akan ibadah, tidak mungkin anda berbuat dosa. Pasti anda akan ibadah, anda akan sholat, anda akan sujud, andaikan anda tahu besok anda bakal mati. Oleh karena itu beribadahlah kalian seakan-akan kalian akan mati besok. Jangan berharap kau menjajah, jangan panjang angan-anganmu, besok saya masih hidup, besok saya masih hidup. Berpikirlah besok kau akan mati, sehingga hari ini dan seterusnya kau akan selalu taat dan beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala.